Rik, ya, lurus. Lurus. Udah, kalian lewat itu sebisa. Di depan. Kiri, kiri, sedikit. Kiri. Masuk. Masuk. Lupa ambil Aldi punya. Aldi, mundur mundur Aldi ke tengah. Eh kami. Yo yo abang. Kiri 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 kiri. Batu. Urusan bisa bet turu ke bet. Ikan mantap. Ini main nih. Pemiring. Tadi bilang kita, bilang dong putar. Itu di susu mau hujan begini, maka di Tarman itu nanti mampu. Ini Priscilla, ini perempuan cantik dan berani. Dia lapor ke gubernur, tempat itu katanya bahaya, tidak bisa lewat. Saya tanya, itu orang lewat situ tidak? Oh, katanya protokol udah lewat di situ. Nah, kalau protokol saja bisa lewat, masa gubernur tidak bisa lewat? Memang tadi ada yang jantung mau putus. Karena takut terguling masuk dalam jurang, mati. Saya bilang, tidak, jalan di gubernur tidak mati. Tuhan, itu protokol yang lewat saja. Dia dengan saya, Tuhan pasti lebih sayang saya. Masa lebih sayang dia? Dia sama Allah sama saya. Jadi, karena itu memang tempat itu perlu diperbaiki. Tadi saya ukur sampai dengan jembatan itu 15 kilo. 15 kilo itu kalau kali 3 miliar itu 45 miliar. Nanti kita tanya bupati dan wakil bupati. Kan itu jalan kabupaten itu. Kalau orang tidak sanggup, biar gubernur ya ambil saja. Kasihan ini. Itu mulai dari Tekari sampai di observatorium itu jalan kabupaten. Itu kita, jadi saya tugas ambil jauh kabupaten dorang, tidak apa-apa. Karena Amfoang ini menderita sutra lama, nanti dorang kutuk sengkami lagi. Bapak ibu semua, kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan ruang kehidupan buat kita. Dan karena itu sebagai gubernur, memang tanggung jawab untuk bangun rakyat.
Saya tentunya sangat tersentuh bila melihat penderitaan-penderitaan rakyat. Saya bertumbuh dari keluarga miskin. Karena itu kalau orang omong miskin, mungkin ilmu miskin dia tahu. Tapi rasa miskin belum tentu dia tahu. Karena itu saya waktu menjadi gubernur, saya lihat orang miskin, saya tahu dia pun rasa. Karena saya pernah lahir dan keluar dari itu rasa itu. Nah, itu karena itulah saya selalu pergi kemanapun di pelosok provinsi Nusa Tenggara Timur ini untuk melihat secara dekat, merasakan denyut kehidupan masyarakat. Karena tidak mungkin saya hanya duduk di kantor gubernur di Kupang dengan ruang AC yang bagus, yang dingin, makanan yang enak, tetapi saya tidak tahu kehidupan masyarakat saya. Saya tadi lewat jalan menuju Lelogama, bagus juga karena saya lewat situ, ada longsor dan menutup badan jalan hampir semuanya. Saya sudah perintahkan telepon Kadis PU, saya minta hari ini juga harus beres di tempat, laporkan balik ke saya. Itu tugas pemimpin harus begitu. Jadi kalau bupati, gubernur, presiden, bapak presiden itu sudah datang NTT lebih dari 20 kali. Ini ada mau datang lagi, sudah telepon lagi, saya mau ke NTT lagi. Presiden saja rajin turun di rakyat. Apalagi gubernur, apalagi bupati, apalagi camat, apalagi kepala desa. Jadi kalau presiden satu tahun datang dua kali, tiga kali di provinsi, maka gubernur harus sampai di desa. Desa-desa dimanapun harus datang setiap tahun. Itu gubernur.